Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Aidawati, Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Kuaran Bogor Tengah. Hari ini saya berada di lokasi kegiatan Lomba Tingkat 2 Kuaran Bogor Tengah yang berlokasi di Taman Sari Camp di Kabupaten Bogor. Ya, alhamdulillah hari ini sudah selesai tadi acara pembukaan ya, yang dilaksanakan dengan peserta kurang lebih 7 pangkalan yang ikut 104 anggota Pramuka Penggalang. Dan alhamdulillah hari ini akan diadakan pertama kegiatan pemasangan tenda, kemudian apel di tenda masing-masing, kemudian juga ada lomba yang dimulai adalah lomba memasak rimba dan lomba MTQ. Itu yang kegiatan hari ini. Kemudian setelah itu kami dari Binawasa juga ada kegiatan, yaitu kegiatan Karang Pamitran. Ya, nanti kita akan berdiskusi dengan bagaimana kegiatan pembinaan di masing-masing gugus depan untuk peningkatan pembinaan para anggota pramuka di pangkalan masing-masing. Terima kasih, itu yang bisa saya laporkan sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.